Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Ini ada Honda CRF 150L yang versi 2024. Nah, ini siap dikirim ya. Tampilannya keren banget ini. Ini ada modelnya. Ini siap dikirim. Nah, untuk rangkanya bukan rangka ESAP. Mantap, ini ya, mesinnya DOHC PGM F1 sudah injeksi ya. Nah, ini. Kita cek ya bodinya. Jadi untuk yang versi 2024 itu di nomor rangkanya kita cek ya, soalnya di pojokan situ ada huruf tulisannya RK, posisinya di samping sini. Kita cek dulu unit yang 2024. Ya. Ini nomor mesinnya di sini. Ini enggak kelihatan. Ini joknya sangat empuk, warnanya merah ya. Untuk harganya masih sama harganya 36 juta lebih. Ini untuk stripingnya yang warna hitam kombinasi dengan warna merah. Ini yang banyak suka warna seperti ini, warna hitam kombinasinya warna merah. Nah, ini untuk di speedometernya biar kelihatan. Nah, ini ya, speedometernya kecil ya. Ini ada indikator trip A, trip B, terus indikator kilometer, ada indikator lampu jauh, sen kanan kiri, injeksinya juga indikator netral sini. Untuk shock depannya ini mereknya Showa, pakai shock upside down. Untuk di tombol-tombolnya ini tombol on off untuk starternya ya. Terus ini tombol starter. Stangnya pakai stang ini model menyatu ya. Ini warna hitam. Ini tuas koplingnya warna putih. Tuas remnya warnanya sama juga putih. Tombol sebelah kiri ini lampu jauh dekat. Ini ada tombol pas ya. Ini ada klakson juga sen kanan kiri. Untuk tutup bensinnya ini modelnya seperti ini ya. Beda sama yang Honda CB atau CBR, ini beda. Ini seperti ini. Nah, ini mesinnya. Untuk rangkanya tentunya bukan rangka ESAP ini. Ini untuk di operan giginya 1 netral 2 3 4 5 6 ya. Kusok belakang ini menggunakan monosok warna merah seperti ini. Jadi masih standar, tidak ada pengaturan atau tidak ada tambahan tabung ya. Ini untuk power step-nya ini bagi si pembonceng. Untuk bannya ini ya, ini bannya. Ini seperti ini bannya.
pakai ban kotak-kotak, tentunya ban tubeless merek ERC, ukurannya ini 7521 ya. Nah, terus ini di rantainya, kampratnya ini ada pengamannya. Ban belakangnya pakai ban tubeless ya, pakai model kotak-kotak seperti ini punya. Ukurannya beda sama yang ban belak apa ban depan. Untuk remnya double cakram, depan belakang double cakram ya. Bentuknya remnya sama seperti Honda CBR. Kaliper merek Nissin, piston tunggal. Nah ini, cakep pokoknya. Yang ingin mencari Honda CRF warna hitam kombinasi stripping warna merah, ini stoknya ready. Nah, nanti bisa di halo Mas Faiz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.